Hai semuanya, balik lagi bersama gue Ardan di Skill Tree Online. Nah, di episode ke-16 ini kita bakal coba gimana caranya kita coba belajar ngobrol-ngobrol bareng untuk nge-establish untuk gimana caranya nge-establish dan maintaining business partner. Nah, kita bakal belajar ngobrol-ngobrol bareng bersama PR-nya dari Toge Production. Lasheli, silahkan masuk. Ya. Hey. Hai. Halo, Ya. gimana? Ya, baik-baik. Gimana, Om? Ya, jadi kenalin nama gue Lasheli, tapi lebih cepat dipanggil Shelly aja. Jadi gue ini adalah PR dan Communications Manager di Toge Production seperti yang Om Ardan bilang tadi. Seperti yang teman-teman mungkin udah tahu, Toge Productions ini adalah studio developer game. Kita berdiri udah dari tahun 2009. Nah, di 2009 itu kita mulai dari bikin flash game kayak Impactonator yang paling gres pada saat itulah. Nah, habis itu kita dengan berkembangnya dunia game, kita mulai bikin premium game untuk PC. Itu lanjutannya Infectonator, Infectonator 3, sama yang terakhir kita bikin itu Coffee Talk. Nah, selain sebagai developer, kita juga mulai jadi publisher itu di tahun 2017. Dengan game-game yang udah kita publish sampai sekarang itu kayak My Lovely Daughter, terus Ultra Space Battle Brawl, sama ada She and the Lightbearer, sama Rage in Peace diantaranya. Nah, di sini itu kebanyakan gue kerjanya di bagian publishing-nya. Nah, untuk kerjaan gue sendiri, itu gue komunikasi sama business partners. Tentu saja itu adalah developer-developer kita. Terus ada juga co-publisher. Si co-publisher nih, jadi misalkan kita kayak mau publish ke region lain, kayak misalkan di Jepang atau di China gitu, biar lebih gampang masuk ke marketnya. Selain itu, gue juga komunikasi sama media partner, termasuk influencer juga, biar ya tahu sendirilah, kan kita bikin game, kita pasti pengen orang lain tahu. Nah, itu paling gampang tentu saja dari media, rekan-rekan media. Nah, selain itu, perlu juga buat komunikasi sama kayak platform kayak Valve, Nintendo, terus Sony, kayak gitu-gitu. Nah, terus ada juga business partner lain kayak localization service, media agency, gitu-gitu. Nah, selain itu, selain hubungan eksternal, gue juga tentu saja harus berkoordinasi sama tim internal dong. Ada ya, ada product manager, ada community manager. Nah, itu adalah partner-partner gue untuk bekerja di publishing ini. Nah, itu biasanya gue koordinasi sama mereka untuk urusan misalkan kayak event. Event mau offline, mau online. Terus gimana persiapannya buat event-event itu, terus juga selain event buat bikin campaign juga. Kayak misalkan kita mau launch game. Nah, itu kan kita perlu apa namanya? Kerjasama lah. Saya kayak community manager kasih tahu ke community kita lewat Discord atau social media gitu-gitu. Nah, selain itu gue juga bikin yang basic lah ya. Basicnya itu kayak bikin press release. Tentu saja, misalkan kita ada game, ini gamenya game strategi, terus kita kasih tahu nih fitur-fiturnya ada apa sih, itu kita tulis di press release itu, terus kita sebar ke itu tadi media partner. Nah,
selain nulis press release, gue juga sering nulis devlog, development log. Nah, di sini nih, gue nulis devlog juga, soalnya kan teman-teman developer pasti sibuk banget nih ya kan bikin game kan. Nggak tahu lah gimana stresnya bikin game. Nah, saya menambah stres mereka dengan nanya-nanyain ke mereka nih, ini kalian bikinnya gimana sih, lalalala gitu. Terus nanti gue tulisin lah perjuangan mereka bikin game, terus di posting misalkan di Medium, di blog Yotoge, atau di platform lain kayak misalkan Game Jolt, gitu-gitu bisa. Nah, kalau untuk komunikasi sama media itu biasanya kalau kita lagi ada campaign sama misalkan mereka mau interview. Nah, itu biasanya inquiry-nya masuk ke gue, terus gue terusin, entah gue terusin ke developer atau gue yang bakal bantu jawab. Kayak gitu-gitu kurang lebih sih. Ya. Gila ya, lumayan panjang ya. Intinya gini sih, mungkin buat teman-teman yang developer, terutama yang masih baru, mungkin proses yang namanya membuat produk game sendiri itu bukan hanya ngoding, terus abis itu beres, ngupload di Google Play, sudah gitu kan. Kira-kira kalau misalkan dari pengalamannya Shelly sendiri, di luar dari proses development sendiri itu di game dev sebenarnya ada role apa aja sih? Dari kecil ada? Iya. Jadi seperti yang Om Ardan bilang, kan jadi buat bisa bikin game aja tuh udah bagus banget. Nah, tapi buat ngejualnya lagi itu kan hal yang beda lagi ya. Nah, di situ ada role-role kayak gue gini, kayak PR, terus ada juga production manager yang ngatur gimana jalannya development game-nya. Terus ada juga community manager, terus mungkin ada marketing juga, orang marketing juga. Nah, kebanyakan begitu. Kalau untuk apa sih orang-orang yang berhubungan sama kita. Misalkan kayak untuk kayak sama developer lain, developer yang bukan developernya Toge ya. Misalkan kita ketemu di event, ada developer dari Malaysia gitu, terus kita bisa hubungan juga sama mereka buat cross promo, atau bisa juga nyari potential publishing partner. Gitu-gitu. Terus ada juga mungkin role yang kayak tadi aku bilang kayak co-publisher. Itu kan banyak juga kan. Jadi gunanya apa namanya? Gunanya co-publisher di sini kan yang seperti tadi gue bilang buat biar kita lebih gampang masuk ke marketnya. Karena untuk beda region pasti kan beda bahasa, beda culture buat marketinginnya, atau mungkin mereka tahu channel-channel yang kita nggak tahu, yang lebih lokal lah. Betul. Terus paling buat itu yang penting sih, kayak misalkan Jepang, kita ada co-publisher Jepang, itu buat mereka juga ngebantuin kita buat urus rating atau certification. Di Jepang tuh soalnya urus ratingnya agak ribet. Yang zero-zero itu ya, kalau misalkan pada tahu. Nah, terus selain itu juga kita dibantu buat produksi physical copy game. Kayak terakhir Coffee Talk ada physical copy-nya, sama buat distribution-nya juga. Nah, itu kita butuh bantuan mereka, soalnya di sini agak susah buat bikin physical copy karena modalnya gede banget. Benar. Jadi yang kayak ya role-nya mereka lumayan penting lah, penting banget. Nah, terus selain itu ada juga yang tadi aku bilang kayak media itu sebagai ya salah satu channel buat connect ke gamer.
Tentu saja kan karena di era digital ini kita lebih sering baca semuanya online lah. Kalau nggak nonton, bacanya online. Bisa dari website, blog, YouTube, bahkan influencer juga sekarang masuknya kayak udah sebagai media juga kali ya, kan mereka yang apa sih mendelegasikan. Semacam itu. Nah, itu ada yang namanya kawan-kawan jurnalis. Gitu-gitu yang perlu untuk kita punya relationship sama mereka. Gitu. Terus buat platform juga. Jadi mereka kan bakal apa ya? Bakal lebih bisa ngebantu kita buat misalkan mau publish gamenya di platform-platform manapun, berbagai macam platform. Kayak kayak tadi yang gue bilang sama Sony, Nintendo, Valve, bahkan Apple juga. Gitu-gitu. Sama ada juga yang lainnya kayak localization agency. Localization agency tentu saja buat localize. Jadi misalkan kita udah naruh game kita di Steam nih. Terus ternyata banyak, misalkan banyak, oh ternyata banyak orang Korea nih yang tertarik. Terus ya gimana ya mungkin tapi kita nggak bisa bahasa Korea gitu ya. Iya. Ya, tentu saja kita akan membutuhkan teman-teman translator mungkin dari localization agency itu. Terus ada juga orang-orang dari digital marketing agency. Digital marketing agency mungkin itu kayak Keymailer. Om Ardan pernah dengar soal Keymailer nggak? Yes, yes. Tahu, tahu. Mungkin kalau teman-teman yang dengar nggak tahu itu kira-kira apa ya? Nah, jadi Keymailer itu semacam platform untuk influencer bisa ngehubungin developer atau publisher langsung buat minta key game biar bisa mereka review. Nah, tempat kayak, jadi platform kayak Keymailer ini kan dia udah ada reputasi ya, sama koneksi lah untuk ke media sama influencer gitu. Nah, itu jadi kalau misalkan kita bisa maintain relationship sama mereka, itu akan lebih baik. Soalnya soalnya mereka pasti bakalan ingat kita terus kan, misalkan ada, mereka ada promosi apa nih bulan ini, itu ntar biasanya mereka suka email. Lu mau nggak, kita lagi ada promosi gini-gini, jadi lebih enak lah. Benar-benar. Ya, terus, gitu. Terus mau tanya dong, kan misalkan kalau misalkan teman-teman yang baru bikin nih, teman-teman yang benar-benar baru start mau bikin, dan selama ini cuma ngupload di store-nya gitu ya, either itu Steam, sebenarnya, atau itch.io atau misalkan Google Play gitu. Sebenarnya di luar dari development-nya sendiri itu sepengalaman dari Shelly sendiri yang benar-benar berpengaruh terhadap awareness dari sebuah game itu kayak gimana ya? Tentu saja sih nomor satu mungkin media ya. Soalnya kan ya kita mau ngejual game kita. Jadi misalkan ya untuk reach as many users as possible lah. Media, ya media. Aku nervous. ya buat media buat jualan game. Jadi seperti yang tadi gue bilang, kayak kita kasih tahu. Nih kita ada game misalkan kayak Coffee Talk. Ini naratif nih, baru nih. Di game ini kita bisa bikin berbagai macam minuman sama bikin latte art juga bisa loh, kan di game-game lain belum ada. Nah gitu, terus kan media jadi kayak wow, terus wow, super sekali. Terus ya udah mereka sebarkan, sama juga kayak buat influencer gitu. Nah terus mungkin kalau yang dari tadi gue bilang itu co-publisher kali ya. I see. Jadi kan kita pengen game kita go global nih. Jadi gimana caranya buat reach orang-orang ini dari seluruh penjuru dunia? Nah, itu yang paling memungkinkan adalah
kita punya hubungan baik sama co-publisher. Biasanya mereka punya akses ke platform-platform yang mungkin kita sendiri nggak tahu. Terus juga biasanya mereka punya ini yang penting sih, development fund. Yang penting duitnya ya. Kan kita bikin game butuh modal. Butuh modal, benar. Bayar listrik, bayar orang-orang ya, kan kita butuh makan juga. Nah, biasanya mereka kayak ada minimum garantinya gitu kan. Nah, terus selain itu juga ya bigger network sama bigger connection lah. Sama juga mereka bentar bisa bantu-bantu misalkan kalau untuk contohnya kayak misalkan di co-publisher ya kita yang dari Jepang, kayak misal di event terakhir tuh Beat Summit, kan kita nggak ada yang bisa bahasa Jepang. Benar-benar. Jadinya di situ gue koordinasi sama mereka buat gimana caranya bisa showcase game tapi bisa nge-reach pengunjung Beat Summit yang notabene ya orang-orang Jepang. Kayak gitu-gitu. Nah. Terus apa lagi tadi? Tadi gimana pertanyaannya? Di tengah-tengah aku pertanyaannya. Jadi intinya di luar dari development-nya kan tadi udah jelasin tuh ternyata memang co-publishing kan penting juga. Terus kalau terutama kan masalah funding juga kan di co-publishing sendiri kayak gitu. Terus influencer. Oh, iya. Betul. Nah, ya ada satu lagi. Itu yang tadi gue bilang yang platform. Nah, kalau kita udah hopeng nih, udah cengli lah sama 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 partner platform kita, itu bakalan lebih gampang buat dapet opportunity buat di feature. Kan kalau misalkan tiba-tiba terpampang di homepage-nya Steam tuh kan semua orang kan pasti langsung lihat dong. Jadi lebih. Tapi menurut gue keren banget sih yang Coffee Talk kemarin sampai kayak IG-nya Nintendo UK terus. Menurut, tapi itu dari hasil web circle-nya Toge sendiri yang dibangun dan nge-maintain bisnis partner-nya itu kan ya? Tentu iya. Nah, ini tuh menarik loh. Maksudnya gini, kan kalau sebelum dari pandemi ini kan asalnya Toge yang paling getol buat ke mana-mana ya. Iya, iya. Kira-kira nih gimana sih Toge bisa dapat banyak banget tuh bisnis partner-nya itu, kita mulainya sebenarnya dari mana sih? Dan sana yang benar ini. Itu ya tentu saja dari event. Itu kenapa kita sangat 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 apa namanya? Sosial. Jadi kalau biasanya kan offline event ya, offline event. Nah itu biasanya ada bagian B2B sama B2C. Nah untuk bagian B2B ini yang kita manfaatin sebaik mungkin. Jadi pas B2B kan kita bakal bisa meeting sama potential business partner. Nah di situ kita paling pertama kita research dulu kebutuhan kita tuh apa sih. Misalkan nih, misalkan gue bikinnya mobile game. Jangan ngajak meeting publisher yang khusus buat PC game, kan nggak nyambung. Benar-benar. Nah itu research dulu, misalnya butuhnya apa. Bahkan genre-nya sendiri juga ngaruh ya, maksudnya. Bisa-bisa. Kayak misalkan kita lagi bikin Necronator, itu kita kerjasamanya sama publisher dari UK. Itu mereka yang fokusnya juga kebanyakan ke game strategi. Jadi benar-benar harus ada kasarnya si perusahaan game sana teman-temannya. Itu kan biasanya setiap perusahaan kan punya fokus flagship gamenya itu genrenya apa, platformnya apa. Jadi dan tiap teman-teman itu harus punya list pelaku industri di genre itu kali ya. Tapi selain business partner ya kita juga bisa sih kayak meeting sama developer lain, atau kalau nggak meeting paling mampir aja lah ke booth-nya gitu, terus ngobrol-ngobrol. Kan maksudnya sama-sama developer nih, atau sama-sama kita sama-sama suka game, pasti bakal lebih enak lah ya ngobrolnya, nggak usah yang
ujuk-ujuk ngomongin kerjaan mulu, yang ngobrolnya kayak ya biasa aja kayak ngobrolin game sama temen gitu kan lebih enak. Nah, biasanya juga bisa buat kalau misalkan ada di event itu ada panel atau talk. Itu kalau misalkan udah berani, itu kita bisa buat nyamperin panelisnya. Terus ya ngajak-ngajak ngobrol juga lah, tukeran kartu nama. Terus kalau mau lebih SKSD lagi, ini teknik yang gue pelajari juga sih dari event. Jadi bisa buat ajak selfie. Ajak selfie. Soalnya itu kalau misalnya kita habis selfie, nah terus kita bisa add mereka entah di Twitter kita follow-followan, terus di atau di Facebook gitu. Nah terus kita upload foto kita sama mereka. Nah itu mereka bakal lebih gampang buat nginget nih orang, oh gue ketemu sama dia di event mana? A. Terus oh iya nih orang yang ini. Karena ada buktinya ya. Kan kalau misalkan kita cuma kita pernah ketemu lo siapa lu gitu. Ya ya berani-beraniin aja lah. Tapi maksudnya, dan mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, misalnya abis pandemi ini berakhir ya, kayak mereka tuh nggak se high, maksudnya nggak, mereka open-open aja gitu buat ngobrol asalkan kita presentable ke merekanya gitu kan maksudnya. Dan emang harus lihat situasi juga, maksudnya kalau mereka yang ngobrol, jangan kan foto bareng dong gitu. Ini siapa? Jangan terlalu SKSD, SKSD pada waktunya. Nah, tapi kan rata-rata tuh orang tuh cuma ngasih kartu nama doang kan, kesannya kayak lainnya kartu nama kuyak dan terus, maksudnya kira-kira sepengalamannya Shell itu terkait dengan step abis misalkan abis nge apa namanya ngasihin kartu nama atau tuker kartu nama kan biasanya cuma sampai beres itu doang kan, oh ya ini saya fun, terus itu udah cuma di koleksi doang kan. Mungkin pengalamannya Shelly ada bisa di-share nggak? Kalau buat follow up, paling basic itu email. Jadi biasanya dalam waktu 1 atau 2 minggu paling lama sih dari semenjak event, itu kita bisa email mereka kayak, hai kita ketemu di event ini, terus ngobrolin ini, ya terus ya apalah lanjutin lagi gitu ya yes, buat pengingat aja sih email terus bisa yang tadi add mereka di LinkedIn di Facebook atau di Twitter follow-followan terus ya pokoknya kalau udah masuk social media tuh kan lebih personal ya. Nah di sini sih kalau sepanjang pengalaman gue personal approach tuh lebih ngena. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, mereka bakalan inget nih kayak, oh ini nih si Toge Production nih, misalkan mereka mau ada event apa, ntar jadi lebih lebih gampang ingetnya gitu loh. Si Toge Production nih punya game ini ABCDE, mungkin cocok sama event kita gitu-gitu. Dan better mulai SKSD-nya itu start di sosial medianya gak sih? Maksudnya kayak ketemu udah, oh ya lo yang ini ya. Iya, jadi lebih lebih gampang, lebih nggak gampang lupa. I see. Terus bisa juga kalau misalkan di next event kita ngelihat, oh ada mereka lagi nih, itu kita sapa-sapa lah, sapa-sapa. Nah terus ini yang seru sih, paling kasih souvenir. Kalau gue terakhir itu ngebawain Indomie. Asli-asli. Soalnya Indomie murah dan disukai semua orang. Kan itu kayak udah. Trademarknya orang Indonesia banget lah. Iya, jadi lo penyelundup Indomie ke Iman. Iya, sama paling kopi-kopian gitu kan kita terkenal dengan kopi luwak kita. Kalau nggak salah kita lagi yang kemarin tuh kopi kan ya kalau nggak salah sih. Iya. Iya kopi bisa kan jadi orang-orang. Intinya ada pengingat, either itu foto selfie, either itu Indomie gitu ya. Nah itu juga biasanya mereka kayak suka fotoin gitu, terus nanti kita di tag gitu loh kayak, woi makasih ya Indominya gitu. Iya, jadi nggak kaku-kaku banget lah. Terus dari yang kenalan itu, terus masuk ke mulai serius as business partner, transaksinya gimana sih? Tentu saja kan kita bakal ngomongin dulu ya nih, kayak misalkan cari co-publisher lah. Kebutuhan kita apa sih?
Terus mereka juga expect expect dari kita apa aja. Nah, itu biasanya dilakukan lewat email. Ya gitu sih. Intinya maybe maksud pertanyaan aku tadi sebenarnya kayak gimana cara kita, misalnya kita udah kenal nih, tadi udah kayak ngelakuin SD dan sebagainya gitu ya, dan kita mau mau propose as business partner nih. Nah, ini maksudnya apakah ada tipsnya dari sisi mungkin bahasanya, gimana cara nge-approach-nya atau something gitu. Tentu saja kalau udah masuk ke ranah bisnis, jangan jangan terlalu santuy. Eh bro gitu. Iya, jangan yang bro, kita lanjutin ini kita yuk. Kan gitu malas banget, jangan. Jadi kalau udah masuk bisnis, bisnis email itu perlu ditata sedemikian rupa tentu saja. Kayak misalkan ya dear atau hi siapa, terus melanjutkan pembicaraan kita di event ini, kita ada misalkan kita lagi mau ada campaign ABCDE nih, kira-kira dari kalian ada nggak yang bisa buat kerjasama dengan campaign kita, bla 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 gitu. Terus jangan lupa ya dikasih penutup segala kayak thank you for your attention lah, macam-macam gitulah, yang basic-basic gitu, itu juga mesti diperhatiin sih. Biar terus kalau nggak balas gimana sih? Kalau nggak balas, kita teror deh. Kalau nggak balas ya di follow up sih. Dimain as sampai, maksudnya sampai batas mana, sampai batas masa mana yang secara ethically tolerable gitu? Biasanya sih paling ditunggu dulu ya. Kalau kalau gue sih paling semingguan gitu. Kalau misalkan nggak ada kabar ya di follow up lagi, kayak halo ini gimana, ada apa sih, kayak ada sesuatu lagi nggak yang baru, atau ini bisa bisa jalan atau enggak menurut lo gitu. Ya udah sih, kalau misalkan emang nggak bisa ya sudah, jangan dipaksa. Terus mau tanya dong, kira-kira ceritain dong pengalamannya, kayak ups and down-nya selama maintaining mungkin, atau misalkan kayak, mungkin kalau misalkan gak mau nyebut merek gak apa-apa, cuma maksudnya kira-kira cerita ups and down-nya ngurusin bisnis partner dan menurutnya kayak. Oh iya, jadi kan gak mungkin ya kita kerja sama orang selalu mulus gitu. Nah, kalau misalkan nih kita punya co-publisher, dianya nggak apa sih, nggak kurang responsif atau gimana, sebenarnya sih bisa kita kontak terus, maksudnya nggak usah takut buat aduh ini kayak ngejar-ngejar dia banget nggak ya, kan nggak, maksudnya hal kayak gitu tuh emang emang perlu kan, kita ya, mau kan kita lagi kita, ya, kita butuh, dan kita udah actually udah kerjasama sama mereka. Nah dari situ tapi kita juga bisa belajar jadinya, beda-beda apa sih perbedaan co-publisher ini kayak gimana, terus yang mana yang lebih enak buat diajak komunikasi, ya semacam kayak gitu. Gitu-gitu sih kalau nggak salah. Oke, ini gitu sih. Mungkin nextnya kita coba bacain pertanyaan teman-teman. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, tulis dan diawali dengan kata tanya. Mungkin Pak Produser, pertanyaan pertama dulu Pak. Oh, gigit sedotan. Gitu. Sulit nggak sih berkomunikasi dengan developer lain di luar dari inner circle? Biasanya hal apa yang sering dibahas nih? Misalkan yang baru, misalkan ke event mana, terus juga ketemu developer baru. Biasanya apa sih yang dibahas pertama kali? Kalau sebagai developer kayaknya mungkin lebih mudah ya. Jadi bisa kita kayak tadi datengin booth-nya, terus kita cobain gamenya, terus kita kayak kasih komentar aja, misalkan dari kita sendiri kayak, ini bagus nih, atau ini mungkin bakalan seru kalau misalkan
bisa ditambah fitur apalah gitu-gitu. Nah, dari situ ntar conversation-nya juga bakal jalan sendiri sih, kayak misalkan developer lainnya juga pasti bakal nanya kayak, lu nge-exhibit game apa? Nanti kita bisa saling kunjung-kunjungan gitu, terus ngobrolin, biasanya sih ngobrolin seputaran gamenya lah ya. Karena ya karena sama publisher. Kayak Karena contohnya sama-sama suka yang ngebuat game, biasanya juga suka main game kan? ya iya. Kayak contohnya pas kayak level up juga itu aku kadang gue apa main ke booth developer lain terus nyobain gamenya terus di situ tukeran kartu nama gitu-gitu ngebahas soal gamenya gitu-gitu aja sih. Intinya pede aja gak sih di awalnya? Aku juga sebenarnya sebelum jadi PR tuh anaknya sangat-sangat pemalu sebenarnya sampai sekarang juga sih. Kayak masih tuh aduh bisa enggak ya, aduh bisa enggak ya. Cuma setelah didorong oleh rekan-rekan di Toge, saya jadi tidak tahu malu. Jadi malu-maluin. Jadi malu-maluin. Loh. I see. Ini tapi apa ya? Kayak kan biasanya ada beberapa orang yang emang susah buat ngomong gitu. Misalkan kayak walaupun misalkan let's say dia ketemu sama developer internasional gitu misalkan. Terus dia bahasa Inggrisnya kayak belabatan gitu kan, maksudnya bahasa Inggris kayak aduh kayak gue nggak pinter deh. Maksudnya emang diusahain aja ya kayak gitu. Maksudnya kayak sebenarnya pede aja sih soalnya orang luar juga ngerti kita bukan English speaker, English speaker. jadi ya nggak apa-apa. Biasanya sih mereka kayak apa ya, atentif. Maklumin lah. Maklumin sepanjang pengalamanku sih gitu ya. Soalnya awal-awal aku berusaha SKST juga kan aku ngomongnya gitu gelagapan gitu kan. Tapi ya, mereka dan itu bukan karena nggak bisa bahasa Inggris nggak sih, karena emang nervous aja kan. Nervous ya. Gitu, ya sama juga sih. Soalnya kalau lagi nervous pasti kan ngomongnya nggak jelas gitu. Langsung kayak punya kemana gitu. Iya. Oke. Jadi ini coba aja, harus ya. Harus jam terbang sih intinya. Sulit atau enggak. Next question. Ali Anwar nanya, tantangan apa aja yang dihadapi saat beralih dari cuma developer terus sekarang jadi developer ke publisher? Developer dan publisher. Developer dan publisher. Ini harusnya dijawab sama Fahmi. Soalnya aku masuk setelah 1 tahun. Atau dengar-dengar ceritanya Fahmi gitu. Mungkin ya yang sulit dari hal ini pasti mulainya kali ya, kita kayak masih meraba-raba ini bagusnya gimana sih buat marketingin game. Kayak kalau misalkan untuk sekarang kita kan udah tahu ada strategi-strategi macam apa sih yang bisa bikin visibility game kita tuh lebih lebih gede, lebih besar. Kalau zaman dulu mungkin hal-hal yang kita bisa lakuin, hal-hal yang dasar lah, kayak misalkan tulis press release, terus sebarin ke media, ikut event, gitu-gitu. Nah, sekarang setelah belajar banyak, kita jadi tahu strategi untuk yang tadi, apa namanya, koordinasi sama platform, kayak sama Valve gitu, buat jadi lebih, apa ya, lebih, gamenya bisa lebih menonjol lah di platform itu. Tapi menarik nih, soal tadi kan sering banget ngebahas tentang, Sherry tadi sempat ngebahas tentang yang press release kan. Nah, untuk misalkan yang studio-studio baru nih, kayak, aduh aku baru ngerilis game, tapi aku mah siapa gitu, kayak ngapain nulis ke media, dan gimana sih cara ngontaknya, atau gimana, mungkin teman-teman yang masih baru gitu. Kalau buat press release sih biasanya ngeblast lewat email ya. Nah itu, isi yang penting di dalam press release-nya itu fitur gamenya. Pokoknya kalau kita buat game kan pasti ada fitur-fitur yang pengen kita tonjolin. Misalkan, narasinya gimana, ada fitur apalah gitu-gitu. Nah itu yang
yang kita kasih tahu misalkan dari awal kayak halo siapa gitu. Terus kita game dev dari Indonesia mau ngerilis game judulnya ini. Game ini adalah misalkan kayak kalau Necronator itu RTS tapi ada deck building twist. Nah, biasanya apa sih ada kita taruh hooknya di situ gitu loh. Kayak apa sih yang bikin game kita menarik di awal-awalnya itu. Nah, terus ntar pas masuk ke bagian dalamnya baru tentang detail tentang gamenya, kita kasih tahu fiturnya ada apa-apa aja, kita jabarin sedikit. Sama jangan lupa buat taruh link-link kayak link press kit kalau ada, terus social media bisa Twitter, Facebook, sama trailer. Trailer juga penting. Soalnya orang kan, apa ya, aku sendiri juga mungkin orangnya suka agak males baca. Jadi akan lebih, aku nih orangnya sangat visual. Jadi akan lebih mudah kalau misalkan ada trailer yang menarik. Jadi misalnya dari trailer menarik, orang akan lebih kepingin buat tahu lebih banyak gitu. Dan enaknya sekarang di Gmail, kalau misalkan kita taruh link, itu mereka langsung jadi attachment, jadi lebih gampang buat mereka ngelihat. Terus sama ini, kalau misalkan tadi kan ngomongin tentang press kit ya, yang dinamakan press kit, mungkin kalau misalkan teman-teman Togi kan udah tahu ya, kalau misalkan yang teman-teman yang baru nih, kira-kira sebenarnya apa sih yang harus dimasukin ke press kit tuh? Yang dimasukin ke press kit itu biasanya tentang gamenya tentu saja, kayak yang tadi fitur-fiturnya ada apa aja, publishernya siapa, developer siapa, publishernya siapa, terus ada di platform apa aja. Nah, selain itu kita juga ada aset-aset, misalkan kayak tadi trailer, terus screenshotnya juga siapin yang ciamik. Kira-kira menarik lah ya, ciamik gitu. Ya pokoknya bikin orang kayak wow apa nih gitu. Sama paling logo-logo gamenya kali ya, kayak misalnya kalau media mau bikin gambar, mau attach gambar sendiri di artikel mereka, itu akan lebih gampang buat mereka, tinggal ambil aja, nggak usah jadi mereka nggak usah repot lagi kita minta kita gitu. Nah, tapi menariknya gini, kayak misalkan aku berbuat perusahaan nih, Shell, terus pesan game maksudnya, terus aku ngerilis game gitu, terus aku pengen semua media tahu nih, itu tuh apa kita ngebayar media tersebut, habis itu ngasih press release-nya, atau kita nyebarin press release-nya as kita udah dapet semua kontaknya media itu, terus langsung di press release aja, either itu mau dimasukin ke artikel atau enggak. Iya, yang kedua sih. Jadi jadi biasanya kita udah ada list medianya, terus kita sebarin aja. Jadi kalau bisa sih, mungkin buat media-media yang udah sering cover kita, itu langsung kita kasih aja kayak steam key-nya gitu loh. Jadi lebih enak juga. Nah, biasanya kita dapat list medianya, itu juga dari pergi ke event-event. Jadi nanti biasanya event-nya itu suka ngasih kayak spreadsheet isinya media-media yang datang ke sana gitu. Jadi ini kalau zaman sekarang kan dikepoin aja nggak sih di Google? Iya, tapi memang setiap event-event kan biasanya ada booklet-nya atau something atau kayak yang bisa di ini. I see. Tapi intinya tantangannya, kalau untuk yang pertanyaan yang ini gimana nih? Ya itu tadi buat buat nemuin apa sih, nemuin strategi marketing yang tepat sih. I see. Karena tiap kayak, beda-beda kan? Dan tiap platform juga beda-beda. Kayak bener. Misalkan di Steam kita mau lebih kelihatan, itu kan biasanya kita ngincer bisa ke fitur di front page, kayak misalkan popular upcoming gitu. Nah, itu gimana sih caranya biar bisa muncul di situ? Nah, yang kayak gitu-gitu. Ya, mungkin next question dulu. Pertanyaannya banyak soalnya. Chris nanya, gimana
cara kita membuat email yang berkesan untuk membangun koneksi, misalkan ke publisher. Kan online nih, terutama kan event-event jadi online. Sulit untuk benar-benar ketemu langsung gitu. Mungkin introduction-nya untuk biar mereka hook ke kita gitu, misalkan atau membangun. Yang nomor satu itu kita kita harus tunjukin kalau kita udah research soal mereka. Misalkan, halo publisher A, gue kita apa sih kita lihat lu publish game ABC dan kita lihat itu bagus banget. Nah, terus baru setelah kita puji-puji seperti itu, baru kita masuk nih ke isinya apa, kayak kita punya game yang mungkin kalian tertarik buat buat publish. Nah, terus dari situ kita kasih tahu game kita tuh kayak apa, kayak apa sih. Terus hampir sama sih seperti press release sebenarnya. Dari situ kita kasih link-link gitu juga. Atau kalau mau langsung nge-pitch, bisa langsung kasih pitch deck sih sama sama demo game-nya. Jadi buat mereka juga lebih lebih enak lah. Mungkin gue mau nambahin sih, intinya kalau bisa email dari email company-nya ya. Kalau mau dianggap serius, maksudnya nggak misalkan nggak dari Ardan Joget 021@gmail gitu kan. Iya, iya. Itu juga kan kayaknya oh, siapa gitu kan. Iya, ya nama emailnya yang serius lah. Iya kan, maksudnya kan ada misalkan teman-teman yang baru bikin perusahaan pakai email pribadi gitu kan. Iya. Ya kalau misalkan masih belum ada email company, nggak apa-apa pakai, kayaknya nggak apa-apa sih pakai email pribadi. Cuma nanti di emailnya kayak dikasih tahu tentang tentang apa, tentang studionya, studio kita nih apa sih, fokus di apa, sama berasal dari mana lah. Dan juga maksudnya at least kayak nama company-nya @gmail.com gitu misalkan. Ya itu juga bisa. Jadi lebih kredibel. Iya, karena first impression kan penting banget kan. Benar, benar. Ini mau enggak gitu. Iya. Next question. Ah, nanya, saya pengajar di Ilmu Komunikasi UGM Yogyakarta. Awal tahun saya berencana untuk wawancara tentang content production di Toge Game, namun terkala COVID. Apakah mungkin saya lakukan tahun? Iya, kalau COVID sudah berlalu silakan. Kami nanti sangat terbuka. Ya, maksudnya kita selalu terbuka buat kesempatan kayak gini. Jadi kalau misalkan emang mau interview atau apa, nggak apa-apa langsung email aja, palingan nanti bisa kita atur dari situ. Silakan menghubungi Shelly. Yes, ke lashelly@togeproductions.com. Oh, iya. Nanti ada di sini. next question. Lalu gimana kak caranya kak? Aduh, itu udah bukan bagian aku sih sebenarnya. Itu bagian COO aku. Mungkin di luar dari ini, kalau misalkan teman-teman punya yang mau ditanyakan ataupun yang tadi mau dikontak, silakan ke sini. lashelly@tokyoproduction.com. Kalau mau pitching game juga boleh. Kita pitching lagi cari-cari game. Kalau Togi sekarang lagi nyari game apa aja sih? Kayak gimana? Spesifiknya? Sekarang sih kita lagi, yang terakhir kan kita lagi mau rilis game When the Past Was Around, terus Space for the Unbound. Jadi mungkin lebih ke pasar yang, apa ya, yang niche? Yang niche. Jadi lebih apa sih, lebih targeted gitu loh. Terus kita juga udah tahu kan marketnya nih kayak gimana sih behaviornya gitu. Tapi sebenarnya kita selain itu juga dari dulu kan fokusnya ke game strategi. Jadi mungkin kalau ada game strategi yang menarik, yang bombastis apa sih, yang visioner, yang memukau gitu ya. Ya, yang wah fiturnya berbeda dari yang lain gitu. Nah, mungkin next question dulu.
gitu loh. Sebagai pikir sederhananya lagi. Sebagai public relation di sektor gaming, pencapaian tertinggi ini dalam bentuk apa ya? Apakah sukses menjual produknya atau hanya yang penting udah tahu gamenya? KPI-nya sih ini. KPI ya, KPI-nya tentu saja penjualan produknya. Penjual produk ya. Sama sebelum sebelum apa ya? Jadi sebelum kita jual kan perlu buat bangun hype. Kalau di Steam mungkin kita nyari wishlist kali ya. Jadi semakin banyak wishlist itu visibility-nya bakal semakin tinggi. Jadi biasanya yang campaign-campaign yang kita lakuin itu sebisa mungkin buat ngedrive wishlist ke game kita. Soalnya dari misalkan orang udah wishlist, terus pas gamenya udah launch, itu mereka bakal di email kan kalau di Yes. Steam. Nah itu bakal bakal lebih cepat buat penjualan tentu saja. Apalagi kalau orangnya udah hype banget nih kayak, oh gue nggak sabar banget nih pengen main full gamenya gitu. Dan data-data yang lo ambil dari wishlist itu bisa dipakai buat yang tadi kan, pitching lagi ke co publisher yang kayak gitu-gitu kan, untuk dapat apa grant itu kan. Ya kayak oh iya nih udah Ya, oke lah. penuhi. Sip. Next question. Oh, tadi mirip sama yang di atas KPI-nya. Tadi udah dibilang sales dan data-data yang diperlukan. KPI. Wah, Andika gitu. Nanya, untuk kerjasama antar platform holder yang sudah pernah dilakukan, enggak. Untuk kerjasama antara platform holder yang sudah pernah dilakukan atau penting untuk dilakukan, specifically apa yang mungkin ada yang bisa di-share nggak? Kira-kira Oh, kita udah pernah pernah udah pernah melakukan kemana aja gitu. apa buat kerjasama sama platform holder? Palingan sih kalau lebih dalamnya sih itu udah di luar kuasa aku. Tapi sepanjang pengetahuanku sih lebih ke apa ya ngomongin kita tuh bisa kerjasamanya dalam dalam apa aja sih? Kayak misalkan sama co-publisher kita yang dari Jepang tadi yang untuk urusan physical copy kayak bikin physical copy sama distributing gitu kan kita agak susah. Nah, dengan kita komunikasi sama mereka kayak lu bisa ngapain aja sih? Itu kan kita jadi tahu kalau dia bisa ngebantu kita untuk hal-hal yang sulit lah buat kita kayak gitu. Lebih seperti itu ya sih. Mungkin kurang lebih seperti itu. Next question. Alia Anwar nanya lagi, kriteria apa saja yang dinilai saat memilih game reviewer atau streamer untuk membangun hype suatu game? Memilih influencernya itu gimana sih? Gimana kan kayak gue mau influencernya ini nih karena apa gitu. Nah, kayak gini biasanya kita lihat genre gamenya apa. Misalkan kayak kayak Rising Hell itu kan roguelite, platformer, action. Nah, kita biasanya cari biasanya kita cari game-game yang sejenis itulah kayak misalkan Blasphemous, terus Valfaris gitu-gitu. Kita cari benchmark-nya dari situ, terus kita kita cek, kita research influencer-influencer siapa aja sih yang suka mainin game-game kayak gini. Nah, jadi pas nanti kita mau blast soal game kita ini, si Rising Hell ini, si influencernya akan lebih tertarik soalnya itu game yang dia suka kan. Semacam itu kayak sama juga kayak buat naratif itu juga bisa kita cari-cari siapa sih yang suka main game naratif gitu. Kalau misalkan kita udah pernah kayak publish game naratif sebelumnya, kita bisa bisa pakai data yang sama buat itu juga. Nah, jadinya sebenarnya agak bukan agak penting ya, lumayan penting buat fokus ke game macam apa sih yang jadi strong point-nya kita. Jadinya data-data itu tuh bisa kita pakai terus ke depannya. I see. Terus kayak kalau misalkan dari tadi kan ada yang namanya key mailer ya. Nah, itu perannya apa sih di sini? Ada perannya kalau dia di influencer. Iya, jadi key mailer itu kan untuk menghubungkan influencer yang terdaftar sana sama kita. Kan
kita nggak mungkin dong tiap hari ngabisin waktu buat nyariin influencer terus. Itu sangat memakan waktu. Nah, si Kimeller ini ngebantu kita buat itu tadi, buat cari influencer macam apa sih yang kira-kira tepat. Terus bisa juga buat influencer lebih gampang buat minta key ke kita. Jadi nggak usah ngemail-ngemail, tapi mereka tinggal request aja, terus nanti kita kita cek misalkan yang ini agak-agak kurang, atau yang ini yang si ABCD ini bagus nih, kita kasih gitu. Lebih memudahkan. Jadi, itu kita bayar jasanya apa, kayak lebih ke arah ada MOU-nya gitu? Jadi kalau Kimeller sendiri tuh dia ada beberapa jenis jasa. Ada yang gratis, sama ada yang berbayar juga. Nah, kalau buat yang berbayar sih lebih memudahkan kita buat cari per kategori sih. I see. Nah, ini yang aku bilang pentingnya buat bangun relationship sama mereka. Jadi mereka ya gitu, suka kadang email soal promotion gitu, kayak kita bisa ngasih lu buat pakai fitur ABCDE harganya cuma sekian dolar gitu, kayak oh ya udah. Iya udah. Oke. Sip. Next question. Maaf, minum dulu. Iya, boleh. Ya. Nah, gimana nih pandangan Kak Lashely terhadap pengembangan game developer di Indonesia, sama saran dong untuk game developer Indonesia meningkatkan popularitasnya biar nambah pemain. Intinya pandangan lo terhadap game dev Indo tuh yang harus diimprove dari sisi bidang lo nih apa sih? Mungkin ya kalau dari, aduh ini gue takut terdengar sotoy. Kadang dev kita tuh terlalu ambisius. Ambisius dalam arti, bukan dalam arti nggak apa-apa ambisius, maksudnya dalam arti jadi kebanyakan ngelihatnya tuh langsung ke game-game yang triple A gitu. Oh, yang dimana untuk produksi triple A sendiri kan udah a whole different level lagi kan. Billion dollar production kan itu. Mm-mm, terus orang-orang yang terkait di produksinya juga lebih banyak. Jadi mungkin bisa lebih agak sedikit lebih realistis. Nah, lebih benchmarknya bukan di tone down juga, di realistis. Gimana caranya buat competition map yang lebih realistis kan? Nah, iya betul itu. Gila. Terus saran untuk meningkatkan popularitas biar nambah pemain? Bisa dimulai dari social media sama community di Discord paling ya. Soalnya zaman sekarang kayak misalkan ngasih tahu ada kita lagi bikin game apa sih, itu kita taruh di social media, terus kita kasih hashtag-hashtag yang berhubungan lah. Nah, terus kalau misalkan kita punya semacam Discord gitu, kita bisa juga buat minta tolong ke community kita buat misalkan ini lagi masih alpha nih, alpha build-nya, bisa minta test play gitu. Gitu-gitu sih paling. Kayak ya pamer aja lah di sosmed gitu, gue lagi ngerjain ini. Iya, dan pamer itu penting, asal jangan berlebihan. Betul. Next question. Mas Ban Suban nanya, ada cukup banyak game dev Indo yang mulai memasarkan mereka di YouTube, publisher, dan web. Kenapa nggak ada iklan TV nasional ya? Ada sesuatu nggak? Ini tergantung. Ya, itu satu. Sama mungkin tergantung pasar kali ya. Kalau Toge kan kita lebih targetinnya ke yang global dulu kan. Jadi ya itu selain mahal mungkin kurang. Tapi, kurang. Iya, mungkin untuk teman-teman yang baru tahu, mungkin iklan di TV itu semenitnya itu berapa ya? 50 juta apa ya? Tergantung TV-nya sih.
Iya, Tapi mungkin pokoknya karena sekitar segitu sih. ya mungkin karena itu jadinya game-game yang banyak di TV itu kayak yang udah gede gitu kali ya. Dan kebanyakan Iya. biasanya mobile kayak Mobile Legends gitu-gitu nggak sih? Mobile Legend, karena ya emang Udah gede. marketnya jutaan. Sip, Kayak sip, orang sip. orang-orang Indonesia juga lebih banyak yang suka main MOBA gitu-gitu loh. Jadi pertama adalah mungkin bukan marketnya, kedua karena biaya yang cukup mahal. Nah, sip. Next. Muhok. Nanya, lebih efektif dan efisien mana strategi marketing game kita dengan perusahaan jasa iklan atau marketing dengan maintaining relationship business partner, pengalaman itu game. Jadi kayak dikasihin aja dengan perusahaan jasa iklan atau misalkan ngelakuin sendiri DIY dengan maintaining relationship business partner. Untuk sampai saat ini sih kita lebih banyak maintain relationship. Nah, soalnya dari situ lebih apa ya, lebih personal terus lebih lebih enak aja sih. Kan kebanyakan kita juga partner-partnernya lebih banyak ke indie kan. Nah, biasanya kalau indie tuh lebih apa ya, lebih lebih guyup. Lebih keras. Jadi lebih 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 mudah buat misalkan kayak saling cross promo atau gitu-gitu. Ngomongnya tuh lebih enak sih. Sih. Dan emang ada ya perusahaan jasa iklan yang khusus untuk game sendiri? Mungkin kayak digital marketing agency gitu kali ya. I see, I see, I see. Tapi kebanyakan digital marketing agency kalau yang aku lihat sih kebanyakan ngincernya mobile game. Jadi iklan-iklannya juga kebanyakan di mobile kan. Sementara kalau Toge sendiri kan kita lebih fokusnya ke premium PC game. Jadi ya lebih banyak sih kita langsung DIY aja ya. DIY. Karena udah nge-hire lo loh. Iya. Benar. Itu jawabannya. Next. Untuk pasar game kita sebagai dev, mesti ikut pasar atau idealis nih? Tadi kan 11-12 sama yang tadi lo bilang. Haruskah kita bikin ikut game Battle Royale atau ya yakin aja sama project sendiri? Takut salah jawab. Soalnya aku sendiri bukan dev game. Cuma Ini dari sebenarnya sisi product publisher. Design gitu. Ya, product design. Sebenarnya penting juga buat market research. Jadi kita nggak asal bikin game tapi abis itu nggak ada yang main, kan sedih ya. Nah, jadi ya sebenarnya penting juga sih buat ngecek misalkan kita lagi bikin game genrenya apa, terus ngelihat game-game yang genrenya sama itu masih masih apa sih masih populer, bukan populer sih, lebih kayak orang tuh nyari apa sih dari genre itu. Misalkan udah ada yang bikin game serupa, cuma belum ada yang bikin dengan fitur tertentu gitu. Nah, itu juga bisa kita cari kayak kayak misalkan mungkin ngelihat review gamenya, review-reviewnya. Itu kita bisa 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 cari tahu juga. Jadi player-player yang suka main game genre itu mereka cari apa sih dari game seperti itu? Gitu sih. Dan kalau misalkan lo bikin game, ah gue mau bikin game ini saat ini, misalkan kayak yang terkenal, misalkan waktu itu Flappy Bird gitu, let's say. Kita nggak buat game sendiri kan, mungkin bisa setahun sendiri kan, dan itu udah dead on arrival kan. Iya, ya jadi mesti bisa pinter-pinter juga di produksi. Ngedukun, ngedukun. Ngedukun. Next question. Fajar nanya, apakah penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh seorang developer game saat mengikuti kompetisi bisa jadi daya tarik publisher? Itu ngaruhnya apa sih? Maksudnya seberapa ngaruh itu? Misalkan gue menang IGF gitu, ngaruhnya gimana? Oh yang IGF yang ngaruh banget. Oh iya, internasional gitu, kontes misalkan. Gimana ya? Ya pasti akan ngaruh lah ya, soalnya yang namanya award itu kan kayak proven validation. Soalnya kalau untuk masuk award sendiri itu kan pasti di
dijudge dulu, kayak dicoba dulu sama judge panelnya, terus ya dinilai lah. Jadi gimana? Jadi publisher tuh nggak perlu buat dari awal ngetes lagi nih gimana sih gamenya. Jadi lebih apa sih? Lebih tertarik gitu loh. Intinya validasinya kan, tapi seberapa ngaruh sih? Maksudnya Ngaruh, apakah ngaruh. apakah gue marketingnya ikutin lomba-lomba aja gitu, atau Oh. kayak sebenarnya lomba nggak begitu ngaruh banget sih gitu, atau kayak Sebenarnya kalau lomba itu sih, kalau menurut menurut aku ya, itu lomba-lomba kayak gitu penting, penting, tapi kebanyakan untuk boost moral kita sih. Jadi kan kita kadang suka burnout lah ya kalau misalkan lagi kerja, apalagi ngerjain itu terus tapi nggak ada yang kasih feedback. nggak Nah, ada kalau validasi. ya nggak ada validasi. Oh. Nah, dengan ikut award kayak gitu, biasanya kita bakal lebih apa sih, lebih terpacu, lebih lebih semangat kayak, oh ternyata yang gue bikin orang senang. Bagus loh gitu. Ya gitu sih. Itu kalau ke developernya ya. Tapi dari sales sendiri banyak ngaruh gak sih? Kayak misalkan kayak, ah ini mau menang juga gue gak beli ya gitu. Atau kayak. Wah, itu kan dikembalikan ke pembeli. Loh. Tapi pengalamannya Shelly dari game-game gue kan banyak tuh yang menang lomba apa, apa award apa gitu. Itu gak ada kesel gak Sebenarnya sih? Sorry. kalau sepanjang pengetahuan gue, sebenarnya ngaruhnya mungkin ke media justru. Oh, sih. Game ini Media kan apa ngeliat. gitu ya. Kayak, oh ini game menang award, misalkan yang terakhir When the Past Was Around, itu menang award di Iya. Taipei Game Show buat musiknya sama soundnya. Nah itu banyak yang approach kayak, eh boleh ini enggak apa sih tanya-tanya soal gamenya gitu-gitu. Ini jadi bahan buat press release juga ya. Ya, ya, Sih ya, ya. visibility lah. Visibility. Game saya bagus loh. Nah. Upsell. Next, next. Boleh share nggak kira-kira Toge Production dan Shelly bisa menerima email berapa per hari atau per bulan itu berapa banyak? Dan kapan emailnya perlu ditanggapi dan gimana caranya untuk menyeleksi email yang relevan apa enggak? Ini ngapain nggak usah Oh. lah. Dari itu aja sih sebenarnya, dari relevansi, dari kalau nih misalkan abis rilis yang terakhir banyak banget itu abis rilis Coffee Talk, itu banyak banget email yang masuk tiap hari sampai aku harus bekerja sampai malam. Sedih. Curhat. Jadi biasanya sih kebanyakan datang dari reviewer atau influencer gitu kan, yang tertarik mau mau mengulas soal gamenya. Nah, dari situ sih kita seleksi lagi. Biasanya, nah ini pentingnya buat nulis email yang bagus. Jangan yang asal kayak kayak eh gua reviewer ini, Ini game gua gua punya dulu ya, dong. atau gua punya YouTube channel apa sih, subnya segini, gua mau ituin, mau apa sih, mau review game lu, tapi abis itu dia nggak ngasih link apapun atau apa gitu kan, kayak eh, siapa lu. Karena Sebel. tuh menghadapinya puluhan sampai ratusan kan kayak gitu. Jadinya ya, nah itu Iya. pentingnya punya apa sih, bikin email yang terstruktur lah, jadi kita juga ngelihatnya lebih enak kayak, oh ini orang lihat nih gitu. Jadi Dan walaupun itu juga buat konten kreatornya juga kan, maksudnya kayak misalkan yang keren YouTuber nih, kalau misalkan mau ngontak-kontak Toge atau misalkan kontak-kontak yang lain itu harus yang dengan link juga, karena kita juga belum belum tentu kita juga percaya dengan datanya gitu ya. Yeah. Kayak lu bener gak sih dari situ gitu. Yeah. Gitu Next. sih. Stefanus nanya, Kak, apakah budget untuk promo influencer lumayan tinggi atau budget marketing di area lain yang lebih tinggi? Untuk kalau untuk influencer sih sebenarnya nggak gitu tinggi ya. Yang tinggi mungkin biasanya kalau kita ikut event. Gitu. Kalau influencer soalnya Sama offline biasanya, ya. iya benar. Kalau influencer soalnya biasanya kan kita
sama juga kayak media, kita list kan ada influencer siapa aja sih. Terus ya kita kirimin press release ke mereka sekalian sama Steam key-nya kalau bisa. Ya nanti ya urusan di mereka. Palingan tapi sih oh kita memang harga influencer tuh mahal loh. Maksudnya kayak ketika kita mau paid konten kan, maksudnya beberapa ada tier-tiernya sendiri kan. Iya. Nah, itu kita sesuaikan aja sih sama kebutuhan. Maksudnya kayak kita perlu nggak buat ngeluarin sekian sekian dolar misalkan. Apakah aku baru tahu loh, maksudnya review-review game yang di Indonesia yang memang udah sahid gitu ya udah. Itu tuh bisa range-nya bisa puluhan juta loh, sampai ratusan gitu. Ya, mungkin ya itu juga karena dia udah proven punya community yang apa sih yang dan itu mereka pinter-pinter banyak itu gitu kan. Jadi emang mereka pinter buat apa sih menjual gamenya. I see. Kayak si A main game ini nih pasti bagus gitu. Atau artis gitu ya. Kayak wah Agnes Monica main apa sih? Atau Febri lah, kan waktu itu kalau nggak salah. Iya, yeah, kalau kayak gitu kan lebih apa ya, visibility-nya pasti lebih tinggi lagi. Kayak orang, wah oh, Brie Larson, seorang Brie Larson main Coffee Talk. Saya harus main juga. Ya. Yeah. Next question. ROI marketing via influencer gimana ya? Instead of web ads or anything else? Nah, karena yang tadi gue bilang, kita kebanyakan cuma bukan cuma kita kebanyakan ngelist ngelist influencer aja terus kita blast ke mereka. Jadi sebenarnya kayak nothing tulus juga sih. Tapi pernah nggak bayar influencer? Kenapa? Atau like, pernah nggak sih kayak nge-paid influencer? Jadi kalau misalkan terakhir sih kalau bayar influencer itu kita pakai platform juga IndieBoost. Nah, di situ kita bisa cari influencer yang kiranya cocok buat marketing in game kita, sama di situ kita bisa ngebid harga mereka juga, misalkan mereka naruh untuk 60 menit sekian dolar. Nah, di situ kita bisa ngebid lagi kayak kayaknya segini apa sih dikurangin lagi bisa lah gitu. Ya gitu. Nawar gitu ya. Nawar betul. Tapi kalau untuk premium game sih sepanjang journey-nya sih. Sepanjang journey aku. kita lebih ngenanya sama influencer sih. Soalnya kan untuk sekarang kan banyak kayak Twitch streamer gitu-gitu main game ya PC. I see. Depends kalau misalkan game yang mobile mungkin beda lagi. Betul. Next question. Ibnu nanya, tips komunikasi dengan publisher dan lain-lain melalui call video, apakah lebih baik secara formal atau so asik aja biar kelihatan friendly? So asiknya kadarnya jangan sampai off the roof ya. Jangan gitu. Ya, tetap sopan aja lah. Kayak misalkan, halo, palingan basa-basi lah. Kita perlu meningkatkan skill basa-basi. Kayak misalkan nih paling gampang karena lagi COVID ya. Kita paling nanya, lu keadaan di sana gimana? Terus lu sehat-sehat aja nggak? Gimana gitu-gitu. Ya, tapi nantinya, jangan terlalu SKSD juga ya kayak. Ya, jangan tiba-tiba nanya, malu gimana? Bapak lu gimana? Siapa lu? Siapa? Ya gitu-gitu. Nanyanya yang general-general aja lah. Ya kayak kabarnya gimana gitu-gitu. Tapi kan maksudnya apakah harus maksudnya secara visually misalkan video call nih. Kalau gua kan pakai kaos nih sekarang. Apakah emang harus pakai jas yang kayak mau daftar kerja atau maksudnya pengalamannya atau gitu. Apa yang sekarang kan lagi Gamescom ya? Teman-teman Gamescom tuh. Pengalaman aku sih bahkan mereka aja sendiri juga santai aja sih. Jangan terlalu overthink juga ya.
Soalnya gimana ya, kan kita semua orang game kan lah ya. Ya, nggak usah terlalu kaku-kaku amat lah kalau dalam berpakaian. Tapi jangan yang tiba-tiba pakai singlet doang juga. Cosplay CJ. Ya, jangan gitu juga. Ya, ya ini in between antara formal dan ya formal yang asik lah gitu ya. Oke, okay, next question. Kita habisin aja ya. Nah, seriusan, ada berapa ini? Bentar lagi, dikit lagi. Kalau Kak, nanya dong kira-kira waktu yang tepat buat ngebocorin tentang game yang kita kerjain itu kapan ya? Kalau Toge itu ngebocorin fase untuk ngebocorin ke publik, kita ingetin game ini. Itu tuh pas fase apa dan pas kapan waktunya? Sebenernya, dibilang gimana ya, secepat mungkin saat saat publisher-nya oke sih. Kalau berhubungan sama publisher ya, kayak misalkan kan kalau sama publisher berarti mereka udah kayak nge-okein project inilah, kayak lebih green light lah. udah dikasih green light, jadi lebih apa namanya, lebih lebih meyakinkan. Lebih meyakinkan kalau project ini bakal terus dikerjakan sampai selesai. I see. Jadi dari situ ya bisa lah. Terus kan rata-rata kan orang ini loh, Shell, kayak, aduh gue takut nih game gue diambil sama orang lain gitu. Mm. Tapi kan maksudnya kemarin kan misalkan kayak coffee talk gitu, let's say. Si Chris kan nge-post di IG, di Twitter kalau gak salah yang mekanik latte art-nya sendiri kan. Which is masih dalam mekaniknya aja kan. Maksudnya kayak, apakah tadi tuh mungkin yang terungkap sih ini kayak apakah ketika kita bikin sesuatu langsung di upload atau misalkan di scheduling dulu atau gimana? Palingan sih milih yang kira-kira menarik, jangan ya jangan nge-floating juga sih. Maksudnya misalkan bikin fitur apa gitu yang kiranya kayak tadi latte art gitu kan? Kan belum ada yang bikin. Atau ada. Nah, kayak gitu baru kita taruh di social media, terus ya begitulah. Ya, okay, ini cuma halnya aja. Oke. Kata 5 menit lagi katanya, kata publisher-nya. Next question. Untuk tim publisher dari Toge sendiri, poin-poin apa yang sebaiknya dilakukan oleh developer game untuk bekerja sama dengan Toge Publisher? Nah, ini menarik. Yang tidak dilakukan? Yang sebaiknya tidak dilakukan. Yang tidak dilakukan apa ya? Taunya yang harusnya dilakukan. Tengah malam. Mengontak oh iya, itu jangan. Jangan mengganggu orang tengah malam. ya tahu diri. Tahu jam. Ya jam kerja. Apa yang perlu dilakukan oleh developer game? Nah, kalau yang perlu dilakukan tadi kalau misalkan mau pitch game akan lebih baik kalau udah ada pitch deck-nya. Sama lebih baik lagi kalau udah ada demonya. I see. Atau kayak ya maksudnya proof of concept lah mungkin ya. Kalau ya, demo kan mungkin belum rilis kan. Gitu sih. Ya, paling konsepnya. Pitch deck sih paling penting. Pitch deck yang paling penting ya. Jadi kita bisa tahu kayak ini game apa sih, tentang apa. Terus kira-kira marketnya tuh kayak kalian ada target marketnya tuh kayak yang macam apa gitu-gitu. Nah kalau bingung nonton skill tree yang di sebelum-sebelumnya tentang marketing. Betul. terakhir. Oh gitu. Yang ada event-event game, misalkan game jam, expo, dan sebagainya itu publisher atau organisasi lain ya? Bisa siapapun sih. Mungkin kalau di Indonesia kan ada AGI ya? Betul. Mungkin intinya gini aja sih, kalau untuk yang ini kira-kira tips buat kenalan sama publisher di event-event itu gimana sih? Ya itu tadi, kita lain datangin gitu. Mereka langsung. Di luar dari B2B-nya misalkan di expo gitu. Paling kita datengin, terus kita, kalau gue,
biasanya gue selalu siapin kayak trailer, kayak taruh aja di HP gitu. Terus kita misalkan approach publisher yang game strategi gitu. Misalkan taruh trailer Necronator lah di HP. Terus kita kayak ajak ngomong aja, eh kita lagi bikin game strategi loh, nih mau ya, lihat kayak nggak? jelasin aja di HP-nya gitu kan, kayak ini Kayak kita kasih lihat trailernya nih, trailernya gini. Jadi kan mereka lebih kayak, oh oh langsung. gitu, terus ngasih kartu nama baru di follow up gitu kan. Nah nice, nah waktunya udah habis nih, gue udah dikasih chat sama produsernya. Nah mungkin dari Shelly sendiri ada yang mau di promosikan atau Oh, tentu sampaikan? saja. Ini Jadi penting nih. Toge Productions akan merilis game kita yang terbaru, yaitu Necronator: Deathwrong. Itu adalah game RTS dengan deck building. Jadi untuk yang suka main game kartu dan game strategi, itu bakal keluar hari, kalau di jam Indonesia itu tengah malam ini, hari Tengah Jumat. malam ini ya. Wow. I Nah, see. begitu. Jadi jangan lupa untuk ke Steam, terus search Necronator: Deathwrong di wishlist sekarang. Jadi nanti pas udah keluar, udah keluar gamenya bisa langsung dibeli. Di sini nih, di toa ini. Untuk sekarang kita lagi ada promo juga 20%. 20%. Soalnya si Necronator: Deathwrong ini dia udah rilis early access dari Februari. Jadi udah bisa dibeli sebenarnya. Jangan lupa dibeli, terus dilihat game-game metode yang lain, dan tentu saja untuk kalau misalkan mau nge-pitch gamenya ke Toge, bisa ke lashelly@togeproduction.com. Mungkin Pak Produser bisa di Ya. lashelly@togeproduction.com. Iya, jadi sekian saja Skillfree episode 16 ini. Thank you banget, Shell. Ya, terima kasih. Tadi kita ngobrol-ngobrolnya, mungkin next time kita bisa nge-share lagi di Skilltree. Buat teman-teman yang mendengarkan, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima Bye. kasih.